Seorang kepala desa perempuan di Kabupaten Serang, Banten nekat menyelewengkan dana desa untuk mempercantik diri. Sementara di Jawa Barat, polisi menangkap seorang karyawan jasa travel yang diduga menipu dan menggelapkan uang ratusan siswa SMA. Uang sebesar 400 juta rupiah hasil penggelapan tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Perempuan berinisial ICL, karyawan lepas atau freelance sebuah layanan jasa travel yang diduga menipu dan menggelapkan uang studi tour ratusan siswa SMA Negeri 21 Kota Bandung ke Yogyakarta senilai hampir 400 juta rupiah ditangkap polisi. ICL ditangkap di kawasan Cilengkerang, Kabupaten Bandung pada Rabu malam 24 Mei. Hingga Kamis siang, perempuan 33 tahun ini masih menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung. Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka mengaku uang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita laksanakan pemeriksaan mendalam dulu di Polrestabes Bandung. Nanti kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa, sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut. Tapi hasil pemeriksaan sementara, memang yang bersangkutan digunakan uang untuk kepentingan pribadi. Karena memang ini adalah travelnya sudah lama kerja sama dengan kita, jadi kita mungkin kepercayaannya juga sudah tinggi, tidak ragu-ragu, karena selama ini tidak pernah terjadi apapun gitu. Jadi kami... Di lokasi lain, Kepala Desa Katulisan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten berinisial Eka menuai sorotan setelah ditahan Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa 23 Mei. Eka ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyelewengan dana desa tahun 2020 hingga 2021. Kepala desa perempuan ini disebut mengorupsi dana desa sebesar hampir 500 juta rupiah. Uang hasil korupsi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya membeli produk kecantikan. Kemarin kejaksaan sementara keterlambatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kita juga masih mau men-tracing kegiatan apa yang pemeriksaan selanjutnya digunakan untuk apa-apa dan alirannya kemana-mana, kemana saja. Masih terus dikembangkan, Pak? Masih dikembangkan. Itu dipakai untuk pribadi ya? Sementara. Guna penyidikan lebih lanjut, saat ini tersangka telah ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang. Tim Liputan, CNN Indonesia.